tentunya saya sangat mendukung dengan adanya program Kampus Mengajar ini. Kami mendapatkan banyak manfaat dengan keberadaan anak-anak mahasiswa di sekolah kami. Mereka sangat membantu mewujudkan program-program yang ada di sekolah. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah adanya kedekatan mereka dengan anak-anak. Dengan semakin dekatnya mereka dengan anak-anak, ini akan mempermudah untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan selesainya KM3 ini, harapan saya semoga bisa menambah pengalaman bagi anak-anak mahasiswa dan akan dapat memperkaya kompetensi mereka. Saya Desi Arifiani, SIP MSI dari Universitas Hang Tuah Surabaya, dosen pembimbing lapangan untuk Kampus Mengajar 3 di SMP Pancajaya Surabaya. Pesan dan kesan saya mengikuti Kampus Mengajar 3 sungguh luar biasa. Kampus Mengajar 3 memberikan kesempatan bagi saya untuk membimbing mahasiswa dan juga berkolaborasi dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dunia pendidikan dan memahami permasalahan pendidikan di tanah air. Kampus Pengajar 3 bertukar sementara berdampak selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Putra. Saya di sini sebagai guru pamong untuk program Kampus Mengajar di SMP Pancajaya. Kesan dan pesan saya terhadap kegiatan ini sangat positif sekali, karena saya yakin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat baik bagi mahasiswa maupun bagi pihak sekolah. Bagi mahasiswa tentunya mereka bisa menggali pengalaman dan belajar tentang dunia mengajar atau dunia pendidikan sesungguhnya. Sementara bagi pihak sekolah, kebetulan SMP Pancajaya tahun ini terpilih dalam program sekolah bisa, sehingga diharapkan keberadaan para mahasiswa bisa membantu berbagi ilmu dan pengetahuan, sehingga tentunya dapat meningkatkan nilai AKM dari siswa-siswa kami. Dan saya yakin apa yang sudah diberikan oleh mas-mas dan mbak-mbak dari mahasiswa program Kampus Mengajar sangat positif sekali, baik bagi sekolah maupun bagi anak kita. Kedepannya saya harapkan kegiatan ini bisa berlangsung kembali sehingga dunia pendidikan khususnya di SMP Pancajaya bisa lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Cintupai Mikroko dari Universitas Prima, salah satu peserta Kampus Mengajar Angkatan 3 di SMP Pancajaya. Pesan dan pesan saya mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 3 adalah sangat bersyukur karena diberi kesempatan berdampak di dunia pendidikan. Kampus Mengajar 3 bertukar sementara berdampak selama. Halo, saya Nabila Rizki Dedakullah dari Universitas Prima dan merupakan salah satu mahasiswa Kampus Mengajar Halo, perkenalkan nama saya Jessica Feda Isma. Saya merupakan mahasiswi asal Universitas Negeri Malang. Saya sangat senang dan bersyukur bisa menjadi bagian dari tim Kampus Mengajar Angkatan 3 penempatan SMP Pancajaya Surabaya. Kampus Mengajar memberikan saya pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, khususnya di bidang mengajar, sebagai jenjang SMA. Kampus Mengajar 3 bertugas sementara berdampak selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koris Yulia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya. Pesan-kesan saya mengikuti KM3, saya mendapatkan banyak pengalaman, pembelajaran, serta berorganisasi. Kampus Mengajar 3 berani bertukar berdampak selamanya.